Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2022 yang berlangsung hingga hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat. Klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2022. Tuan rumah Vietnam berada di urutan Thailand mengikuti di urutan kedua dengan 70 emas, 80 perak, dan 114 perunggu. Sedangkan Indonesia berada di urutan ketiga dengan 56 emas, 73 perak, dan 64 perunggu. Lanjut ke urutan 4 yang dihuni oleh Singapura dengan 47 emas, 44 perak, dan 64 perunggu. Sedangkan di urutan kelima untuk sementara menjadi milik Filipina dengan perolehan medali yang meliputi 43 emas, 61 perak, dan 83 perunggu, total 187 medali. Berlanjut ke urutan 6 yang dihuni oleh Malaysia dengan 36 emas, 40 perak, dan 81 perunggu. Myanmar masih berada di urutan ketujuh dengan perolehan medali yang meliputi 8 emas, 16 perak, dan 24 perunggu. Kemudian Kamboja di urutan ke-8 dengan 7 emas, 10 perak, 27 perunggu, serta Laos di urutan ke-9 dengan 1 emas, 7 perak, dan 23 perunggu. Selanjutnya Brunei di posisi ke-10 dengan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu, serta Timor Leste di urutan ke-11 dengan 2 emas dan 1 perak. Berikut cabang olahraga yang meraih medali emas untuk Indonesia pada hari Sabtu 21 Mei 2022. Berikut cabang olahraga yang telah menyumbangkan medali untuk Indonesia di SEA Games 2022. Rowing masih tercatat sebagai pemberi medali emas terbanyak sementara untuk Indonesia, yaitu dengan total 8 medali emas. Di urutan kedua ada kano dengan sumbangan 6 medali emas serta panahan dengan 5 medali emas. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.